Kabar bahagia, Kalina Oktarani hamil anak Vicky Prasetyo. Karton News, Sabtu, tanggal 10 Juli tahun 2021 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kalina Oktarani baru saja memberikan kabar mengejutkan. Bagaimana tidak, istri dari Vicky Prasetyo itu mengabarkan bahwa dirinya tengah berbadan dua. Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2021. Awalnya Kalina merasa moodnya tidak stabil, bahkan ia juga merasa perutnya mual. Ia pun memberanikan diri untuk membeli alat tes kehamilan. Setelah 3 kali melakukan tes, Kalina tak menyangka ternyata alat tes tersebut menunjukkan bahwa dirinya tengah hamil. Alhamdulillah ya Allah, berapa hari ini mood naik turun, mual. Entah kenapa mencoba memberanikan diri untuk beli tes pack, tulis Kalina Oktarani pada keterangan unggahannya. Gak percaya, beli lagi, 3 kali tes. Dan hasilnya, sambungnya, tentu saja kebahagiaan amat dirasakan oleh istri Vicky Prasetyo itu. Ia pun mengucap syukur atas rezeki yang telah didapatnya itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih untuk titipan darimu. Minta doa yang terbaik untuk malaikat kecil di dalam perutku, ucap Kalina. Kalina pun langsung menandai sang suami dalam unggahannya itu. Ia mengabarkan bahwa sebentar lagi Vicky Prasetyo akan menjadi seorang ayah dari anak yang dikandungnya. Hei calon bapak at Vicky Prasetyo 777, tutupnya. Tak hanya Kalina dan Vicky Prasetyo yang merasakan kebahagiaan itu, para rekan artis pun turut merasakan kebahagiaan atas kabar kehamilan Kalina itu. Astaga puji Tuhan Alhamdulillah, ucap at Melane tanda hubung Ricardo. Alhamdulillah, komentar at Usi Pratama. Kakak Alhamdulillah, selamat ya, sahut at Gea Indrawari. Alhamdulillah Ling, semoga sehat-sehat ya Ling kamu dan malaikat kecilmu. Selamat ya bro at Vicky Prasetyo 777, balas at Poppy Amalia.